السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yasirli li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin Miftah ibab rahmatillah adada ma fi Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menghadiri acara peringatan hall peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus hall almarhum Haji Bidong bin Uncin yang ke 32 yang ke 33 dan almarhumah Hajah Umi Sumiati binti Haji Lipan yang keempat kita doakan almarhum dan almarhumah mudah-mudahan pada malam hari ini Allah cucurkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadah mereka Diampuni dosa-dosa mereka Dijadikan gubur mereka Raudah min riadil jannah Amin Ya Rabbal Alamin Yang pertama-tama Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Di sini banyak Alhamdulillah dihadiri para habaib Salah satunya juga guru kita bersama Alhamdulillah Yang baru saja membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Habib Al Abdullah bin Ali bin Shalal Attas begitu juga ada Al Habib Mustafa bin Agil Al habshi ada Al Habib Zain bin Segaf Al Attas ada Al Habib Ja'far bin Abdul Al Haddad ada orang tua kita juga di tengah-tengah kita guru kita bersama Kiai Haji Faidullah dan para asatid habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap mereka-mereka. Kita doakan beliau-beliau agar Allah jaga kesehatan mereka. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan mereka, Allah angkat derajat mereka. Allah berikan keberkahan yang sempurna dan yang paling penting bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقه الموت وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياه لنبلوكم ايكم احسن املا وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idhan. Sadaqallah wa sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah kalau kita hadir di tempat-tempat yang dimana di situ mengingat tentang kematian. Alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan di tempat ini yang mengingatkan kita atas kematian. Allah jelaskan di dalam Al-Quran nafsin maut Semua yang bernyawa pasti akan mati Inna lillahi wa inna ilaihi Kita diciptakan untuk Allah Dan kita akan pulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Ini tempat adalah zikrul maut Mengingatkan kita kematian Dan Alhamdulillah hall tersebut malam hari ini dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Beliau mengatakan di dalam gosidahnya Lakum bushral ijabati wal gobuli Minal maula biwasitatir rasuli Untuk kalian kabar gembira Dengan diijabahnya doa-doa kalian Diangkat niat-niat kalian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wasilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya kita tuh dianjurkan setiap acara apapun Ya disunahkan tuh bikin maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam acara haul bikin maulid wasilah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang tadi kita panjatkan untuk almarhum dan almarhumah diijabah oleh Allah dengan wasilah baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernikahan bikin maulid ya tasyakuran rumah bikin maulid apalagi mau berangkat safar haji atau umroh bikin maulid banyak ya sunatan walimatul khitan bikin maulid masya Allah. Orang bercerai doang nggak bikin maulid. <tik> iya <tik> orang lagi puyeng ya. Ah. Jadi segala sesuatu apapun tuh disunahkan tuh. Kena kenapa? Untuk mengambil keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini malam hari kita maulid Nabi. Terus kita dengar tahlil kita dengar bacaan tasbih tadi doa doa ya nah itu kita bayangkan coba nanti kelak kita akan ditahlilin nanti kelak kita akan dibikin hole nanti kelak kita akan dikubur semua akan datang waktunya idzaja ajaluhum la yastakhiruna sa'a ketika datang ajal seseorang tidak bisa dimaju-majuin, nggak bisa dimundur-mundurin. Semua datang sudah ada waktunya. atin Kematian itu akan datang sebentar lagi. Kematian itu akan datang sebentar lagi. Semua sudah ada bagiannya. Nih kita yang hadir malam hari ini nih, semua ada catatan kita di malaikat Israel. Nama kita tertulis di catatan malaikat Israel. Semua sudah dapat bagiannya. Semua akan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa meleset, nggak ada yang salah. Ya, semua akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya Al Kaisu mandana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut Orang yang cerdas, orang yang pintar, barang siapa yang memikirkan dirinya dan amal perbuatannya untuk nanti setelah dia mati. Itu orang yang cerdas kata Nabi Muhammad SAW Nah, pikirkan hal tersebut. Kita akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa ta taala Alladhi khalaqal mauta wal hayata Allah yang menciptakan namanya kematian, Allah yang menciptakan yang namanya kehidupan. ayyukum amala. Untuk memberikan cobaan kepada kalian, ujian kepada kalian. Orang namanya ditinggal seseorang itu ujian. Apalagi yang meninggal dunia itu adalah ujian yang paling besar. Ya, ada yang berani mati di sini? Ada yang berani mati gak? Nggak lempengan mati orang takut, betul? Lempengan mati orang takut, nggak ada yang berani. Saya so, berani mati, ayo coba tunjuk tangan kita fatihah ini rame ramai ada yang berani, tuh. Cobaan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dari kalian yang mana paling bagus amal ibadahnya, amal solehnya yang paling bagus itulah nanti yang akan selamat di kelak hari akhirat nanti tuh jadi kita nggak boleh sembarangan sama urusan kematiannya nggak boleh sembarang sembarangan al imam syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan di dalam uh, syairnya beliau mengatakan kam min sahihin mata min gari illatin wa kam min sagi min aishahinan min adhari berapa banyak orang sehat afiat mati tanpa sebab sehat mati tanpa sebab kita sering dengar tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita atau teman kita, ya, ya Allah baru di pos ronda, baru duduk sama saya setengah jam yang lalu, kita dengar nggak taunya meninggal. Baru main bulu tangkis sama saya, baru kita main bola, meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu. Jadi orang sehat pun nggak jaminan panjang oh, umur. Berapa banyak juga orang yang sudah sakit di tempat tidur. Tapi Allah masih panjangkan umurnya. Sakit bertahun-tahun, Allah panjangkan umurnya. Nah, itulah yang bagaimana kita memberikan pelajaran untuk diri kita. Nangislah atas diri kita yang dimana apakah kita selamat nanti di hari kiamat. Apakah kita selamat nanti di alam kubur. Itu yang harus kita pikirkan bagaimana nanti kita setelah alam dunia ini. Tuh. Kadang-kadang orang meremehkan yang namanya kematian. Padahal dia nggak tahu. Dia nggak tahu nanti di dalam kubur ada dua malaikat yang Allah utus untuk mempertanyakan pertanyaan dalam kubur. Dikatakan malaikat mungkar nangkir itu Allah ciptakan makhluk yang paling seram. Banyak orang-orang ketika di dalam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir karena ketakutan. Karena tidak memiliki amal soleh. Ya, dikatakan ketika Sayyidina Ali karamallahu wajha membawa jenazah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kuburan ketika dimasukkan ke dalam liang kubur semua orang pulang ke rumah Sayyidina Ali tetap di atas kuburan. Sayyidina Ali mendengar percakapan malaikat mungkar nangkir dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, "Man rabbuka?" dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Allah jalla jalalu." "Wa man nabiyyuka?" marah nak Sayyidina Umar. Ditanya, "Siapa nabimu?" Engkau masih pertanyakan siapa nabiku? Aku dikubur di sampingnya. Aku berjuang untuknya. Aku relakan harta anak istriku untuknya. Engkau masih pertanyakan siapa nabiku? Masya Allah, kata malaikat mungkar nangkir. Eh dah, gue salah orang ini. Biasanya gue ngomelin orang, gue diomelin. Pengen pulang nih, malaikat mungkar nangkir. Udah, kata Allah, nggak usah ditanya hamba aku yang satu ini. Kata saya Umar, tadi jangan pulang dulu. Kata saya Umar, aku mau bertanya apakah ketika engkau mempertanyakan orang mukmin, orang soleh dengan wajah seperti ini? Betul. khulik Nabi Hadha kami diciptakan seperti ini kata malaikat mungkar nah mungkar nangkir munajat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Rabb ya Allah janganlah engkau kirim malaikat mungkar nangkir kepada orang-orang mukmin janganlah engkau kirim malaikat mungkar nangkir kepada orang-orang soleh kirim malaikat yang lain akhirnya diijabah doanya Sayyidina Umar bin Khattab Allah utus malaikat Bashir wa Mubashir malaikat Bashir Wa mubashir malaikat yang memberikan kabar gembira masuknya setelah alam kubur ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kita yang hadir diberikan malaikat wamubashir. Amin ya rabbal alamin jadi jangan pernah meremehkan perkara-perkara kematian ini karena akan datang ke hadirat kita nah pertanyaannya kata nabi orang yang pintar itu yang memikirkan dirinya dan amal perbuatannya untuk setelah dia mati jadi kumpulin amal baik Kumpulin amal baik di zaman sekarang harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya, jangan ikutin zaman, jangan ikutin orang yang jerumuskan kita. Jangan berpegang teguh di majlis-majlis taklim. Hadirilah majlis-majlis maulid yang di situ adalah pondasi kita. Di situ adalah pegangan kita. Insya Allah orang-orang yang hadir di majlis-majlis taklim dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orang yang selalu hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah lepas daripada majlis-majlis taklim. Nah, orang di akhir zaman enggak tahu bagaimana jalan hidupnya mereka. Enggak tahu tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu, hadirlah, hadirilah majlis-majlis ilmu, Disitulah dibahas tentang ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi ramai pemilu, ada yang ini begini, ada yang ini begitu. Masya Allah, ribut ngomongin yang ini, ribut ngomongin yang itu. Ya Allah, nggak ada ujungnya. Betul, betul. Ada yang berantem, betul. Ada yang nggak tegor-tegoran, betul. Buat apa? Apa yang kita dapat dari mereka? Hah? Apa yang kita dapat? Inilah orang di akhir zaman kalau nggak duduk di majelis taklim, nggak duduk di majelis ilmu, dia nggak tahu jalan hidupnya dia. Duduk di majelis ilmu, cari tahu bagaimana jalan hidup yang benar. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam perkataan pun Nabi mengecam. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu orang Islam Islam barang dari Islam kebagusan seseorang dalam Islamnya orang itu tersebut meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak manfaat perkataan-perkataan yang tidak penting dia tinggalkan tuh perilaku yang nggak penting tinggalin Zaman sekarang bermodel-model orang, ya apa baik dilakuin, apapun dibikin viral-viral, masya Allah. Coba kita lihat kemarin abis nyoblos, banyak nggak foto telunjuk yang lagi di ada telunjuk warnanya biru, ada kelingking warnanya biru, ada nggak? Sekarang faedahnya apa? Sah, wah sah, emang kawin. Iya kan ada tulis Alhamdulillah sah, emang kawin ya bermodal modal jadi apa bahaya dikerjain masya allah jangan ya tinggalin kata nabi perkara yang nggak penting omongan yang nggak penting tinggal tinggalin tuh kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah jangan sampai kita terjerumus di akhir zaman ternyata kita orang-orang yang merugi allah acam juga di dalam Al-Quran wal asr innal insana la fi sesungguhnya manusia itu kerugian ya Barang siapa yang kerugian? Yang orang-orang tidak memiliki amal soleh, tidak memiliki amal baik, maka dia akan merugi nanti kelak di akhirat. Ilalladina amanu wa Kecuali orang-orang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal-amal soleh, dia akan selamat. Dia tidak akan merugi nanti di hari akhir. Tuh. Gak ada kesempatan lagi ayo jangan tunggu besok-besok malam hari ini kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita munajat kepada Allah ya Allah jadikanlah hidup aku hidup yang baik hidup yang benar di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubatan nasuha tubna ilallah ya Allah aku taubat di hadapanmu ya Allah jangan pernah mengulangkan perkara-perkara yang di mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jauhkan perkara-perkara yang buruk dekatkan perkara-perkara yang baik dengan amal tersebut insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah jelas insyaallah Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah angkat derajat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa mereka berdua. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Mudah-mudahan Allah jadikan. Negeri ini negeri yang baik, negeri yang bermartabat. Insya Allah Allah jadikan semua rakyatnya rakyat yang makmur. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana fa'na bima alamtana. Rabbi alimna ladhi anfa'una. Rabbi fagihna wa fagi ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ala wa kina azaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته